Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai bagi kita semua. Hai Cross Watchers, welcome. Aries, this is for you. Lihat apa yang akan datang untuk Aries. Wow, Two of Cups. Sangat indah. Akan ada pertemuan. Ini seperti penyatuan dua insan, dua jiwa gitu ya. Soulmate ya teman-teman, hubungan soulmate. Atau pasanganmu ini mungkin adalah belahan jiwamu. Yang lain lagi. Aries. What we got? Queen of Swords. Kita pengen ngambil satu ya. Coba lihat. Oh, jatuh sendiri ternyata. Nggak perlu ngambil. Banyak sekali. Judgment. Ada Knight of Pentacles. The Moon. Okay. Aha, untuk sebagian dari kamu nih, aku ngerasain itu ada sebentar, kalau kita ngelihat sepertinya ada seseorang yang akan datang ke kamu ya. Ini ada campur tangan dari semesta juga ya teman-teman. Jadi di belakang layar kamu belum tahu ya, intinya sesuatu itu udah dipersiapkan dan sedang berlangsung dan akan terjadi gitu, intinya seperti itu. Jadi Tuhan akan mempersiapkan kamu bertemu dengan pasanganmu, belahan jiwamu ini ya. Bisa dibilang cinta sejati nggak sih? Cinta sejati, batu mau detek di sini ada cinta sejati. Ternyata teman-teman, wow. Oke. Okay. This is romance of a lifetime. Jadi, selamanya untukmu. Isinya seperti itu ya. Oke, okay, ada attraction, retreat. Di antara banyak pilihan, di antara banyak kayak lagunya Roma Irama, kalian tahu nggak sih? Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik ya. Kayak gitulah ya. Banyak orang yang tampan atau cantik, tapi cuma satu yang dipilih, kayak gitu loh intinya. Jadi kamu adalah spesial banget gitu di matanya dia. Dia udah nggak mau sama yang lain, kayaknya udah nggak ngelirik yang lain lagi gitu. Udah mantep sama kamu. Gitu teman-teman. Oke, ada apa lagi untuk kedepannya? Gitu teman-teman Aries. Wow, energi maskulin di sini yang kuat ya. Angkanya 28 teman-teman. Berarti ini kemungkinan energimu atau pasanganmu ya, bisa jadi berarti kamu feminin, pasanganmu divine maskulin gitu ya. Energinya kuat banget. Mungkin ini juga adalah father figure atau bisa seperti figur seorang bapak. Ada mungkin kamu berhubungan dengan seseorang atau keluarga kamu, mungkin saudara atau apapun, hubungan saudara atau orang tua mungkin ya. Intinya ada sosok laki-laki di sini yang sedang kamu pikirkan gitu. Calon mertua mungkin atau kakak. Ada lagi kah? The Moon lagi. Wow, ini sepertinya ada hal lain ini. The Moon, kita punya dua ya, teman-teman. Apa yang tersembunyi di sini? Kira-kira seseorang itu memendam rasa, mungkin rindu ya. Jadi dia tidak mengungkapkan perasaannya, tapi sebenarnya dia rindu gitu. Karena mungkin gengsi, karena gengsi, bisa jadi gengsinya karena hubungan antar keluarga ya, mungkin orang tingkatan lebih tinggi kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin dia langsung mengungkapkan, tapi sebenarnya dia merindukan kamu gitu. Oke, kita lihat ciri-cirinya pasangan ini seperti apa sih.
Jadi apa ya, intinya dia nggak mengungkapkan perasaan yang sebenarnya gitu, dia menyembunyikan itu. Jadi pura-pura tidak, seperti tidak, misalkan dia seolah-olah tidak merindukanmu padahal dia sangat merindukanmu gitu loh ya. Mungkin dia bersikap sebaliknya kayak gitu. Travel life and love, pasanganmu ini pekerjaannya itu melibatkan sesuatu yang iya, berhubungan dengan hal berpindah-pindah tempat, travel, trip, perjalanan intinya ya. Perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan membawa cahaya dan cinta atau kasih sayang untuk sesama. Jadi mungkin membantu sesama manusia gitu ya, pekerjaannya itu bagus gitu. Kita cari tahu. Ciri-ciri. Yes, counseling. Oke. Dia itu seseorang yang mungkin sering diajak ngobrol tempat teman-temannya curhat gitu ya. Kata-katanya juga enak ya, mungkin ramah orangnya, nggak suka ngomong kasar kayak gitu. Mungkin orangnya juga seorang yang empat, jadi dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan tanpa kamu berbicara. Jadi dia, kalau orang Jawa bilang rumongso, jadi orangnya itu perasa gitu ya teman-teman. Dia itu bisa kasih kamu nasihat-nasihat yang baik, yang bijaksana, kayak gitu. Oke, nasihat untuk kamu sekarang. Purification. Aha, penjernihan, pembersihan ya. Di sini ada cups, ada... Oke. Sebagian dari kamu, mungkin kamu berpisah dengan satu orang atau kelompok ya. Dan kamu tidak kontak atau tidak berhubungan selama beberapa waktu ini, itu untuk membersihkan suasana atau kabar-kabar buruk yang simpang siur selama ini antara kamu dengan dia kayak gitu ya. Atau mungkin dengan orang-orang, mungkin menghindarkan gosip ya. Bisa juga kamu sedang healing, mencoba untuk intinya kamu mencoba menyepi, menenangkan diri seperti itu loh ya. Sudah tidak mau mengurusi sesuatu yang tidak penting kayak gitu. Jadi membersihkan tubuh dan pikiranmu dari segala hal yang bersifat seperti racun, yaitu merusak gitu ya. Entah manusia, entah omongannya seperti itu ya, atau mungkin pikiran negatif kamu sendiri bahkan ya kan. Bisa jadi ya teman-teman. Oke, kalian tuh dealing dengan siapa sih? Nah, ini ada Cancer. Jatuh di belakang layar ya teman-teman. Ada apakah? Ada yang lain lagi? Atau tidak? Mungkin kamu dealing dengan Gemini. Kalian lihat sendiri kan dia jatuh gimana ya? Satu lagi. Satu lagi semesta, mohon. Yang, oh dua, boleh, terima kasih. Mungkin kamu dealing dengan Leo atau Capricorn. Bottom of the deck kita boleh lihat ada Taurus. Oke. Baiklah teman-teman, aku pikir sampai di sini dulu ya untuk Aries. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga informasi yang baik ini ke teman-teman yang belum tahu ya, yang kira-kira membutuhkan ini gitu. Jangan lupa juga cek tarot for client dan tarot tone. Kita jumpa lagi di video berikutnya, kesempatan yang selanjutnya ya. Selalu bahagia, sejahtera, sehat selalu, jangan lupa tersenyum, dan dah, I love you all.